Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah percobaan dari saklar, low speed dan high speed teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tentang cara bagaimana membuat saklar high speed dan low speed ini. Ini bisa diaplikasikan ya, atau bisa digunakan untuk yang rangkaian tanpa receiver seperti ini. Jadi rangkaian tanpa receiver ini pada video saya yang lalu sudah pernah saya buatkan skemanya seperti ini skemanya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membuat rangkaian tanpa receiver yang mana mungkin receivernya rusak atau ingin upgrade ya jadi tanpa receiver seperti ini ya, pada video kali ini adalah sebuah pengembangan dari rangkaian ini. Jadi akan kita buat sebuah saklar. Saklar ini yang berfungsi untuk mengatur kecepatan, jadi bisa pelan dan bisa kencang teman-teman ya. Jadi high speed dan low speed. Oke, ini skema yang saat ini. Jadi kalau kalian ingin penjelasan tentang bagaimana rangkaian dari ya, dari sini, ini ke sini, ini kalian bisa tonton video saya sebelumnya tentang bagaimana membuat rangkaian tanpa receiver. Tapi pada kesempatan kali ini hanya ini aja teman-teman ya. Nah, jadi dari sini kita putus ya, kemudian kita buat lagi rangkaiannya seperti ini. Kemarin kan yang ini, jadi video yang lalu rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini kita putus ya, kita lanjutkan pada rangkaian yang ini. Oke, nah kali ini kita lanjutkan ke rangkaian yang ini. Oke, saya ulangi lagi, ini bisa digunakan untuk mobil yang standar. Jadi misalkan mobil teman-teman standar belum ada high speed dan low speednya, teman-teman bisa tambahkan ini, atau bisa juga diaplikasikan untuk yang rangkaian tanpa receiver ini. Oke, langsung saja ya penjelasannya. Jadi mulai dari sini, kuning ini. Nah, ini dari ini saklar maju mundur. Nah, ini yang kuning ini teman-teman, yang kuning ini ke saklar. Oh iya teman-teman ya, untuk peralatannya, bahan-bahannya hanya saklar atau switch 6 pin atau 6 kaki ya, dan juga mungkin kabel agak pendek dan juga skun ini. Ini skun untuk ditancapkan di sini. Kalau teman-teman nggak punya skun, bisa juga ini langsung di solder ya. Jadi kabel langsung di solder di saklarnya ini. Ya, cuman itu aja yang dibutuhkan. Jadi skun, saklar dan kabel sedikit. Skunnya ini yang cewek dan juga untuk yang cowok ini yang menuju ke gearboxnya. Oke, langsung saja. Jadi kita urut satu persatu ya. Ini dari saklar maju mundur. Di sini ini saklar maju mundur. Ini. Nah, ini
bisa keluar maju mundur, tengah, ke saklar, speed low speed, ke gearbox A. Ini anggap aja gearbox A ya, kita tulis gearbox A. Ini gearbox A. Dan yang bawah ini gearbox G. Oke. Ada gearbox A dan gearbox B. Nah, kemudian ini tengah ke saklar dan ke gearbox. Ini yang kuning ini teman-teman ya. Yang kuning ini kita telusuri terus, nah, ke saklar. Ya, satunya ke saklar, satunya ke gearbox A. Oke, gearbox A ini. Kemudian yang tengah ini kuning ini, kabel warna kuning ini ke gearbox B. Oke, ini yang tengah ini ke gearbox A ya. Gearbox A, yang tengah ini ke gearbox B. Nah, ini ke gearbox B. Ini gearbox A, ini gearbox B. Oke. Sini selesai. Kemudian di sini kita sambungkan antara pin 1 ke pin satunya ini. Nah, ini teman-teman ya. Pin 1 ke pin satunya. Oke. Lanjut. Kabel warna biru. Kabel warna biru ini saklar gas ke saklar, kemudian ke gearbox B. Oke, jadi ini saklar gas ya. Ini saklar gas biru. Terus ini, dan ini kita, nah, kita tancapkan di saklar. Kemudian dilanjutkan ke gearbox B. Ini gearbox B. Kemudian yang tengah ini langsung ke gearbox A. Jadi kabel biru yang tengah ke gearbox A. Yang ini gearbox A. Seperti ini. Kemudian kita coba ya. On off-nya sudah. Kita coba seperti ini. Nah, ini pelan. Ini pelan teman-teman ya. Kemudian high speednya seperti ini. Oke, seperti ini. Langsung sekarang ya. Pelan. Kencang. Pelan. Seperti ini teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Ya, sekarang kita, saya anggap ini sudah jelas teman-teman ya. Kenapa sekarang saya uraikan dengan tulisan kenapa bisa seperti ini. Oke. Ketika high speed, ketika high speed itu ini kabel ya, intinya seperti ini lemus. High speednya itu dia rangkaiannya paralel ke gearbox. Ini 12 volt. Gearbox ini ke gearbox. Ini ke gearbox satunya, ini ke gearbox satunya seperti ini. Jadi masing-masing gearbox, ini anggap aja gearbox teman-teman ya. Masing-masing gearbox ini mendapatkan supply 12 volt, dan gearbox A dan gearbox B ini masing-masing adalah 12 volt. Ini ketika high speed. Jadi ini cuma permainan rangkaian saja. High speed ini dia menggunakan rangkaian paralel. Tapi ketika saklarnya kita ubah, maka dia akan berubah seperti ini.
Gearbox. Gearbox. Nah, seperti ini. Gearbox A, gearbox B. Jadi dia akan berubah menjadi rangkaian seri. Yang mana masing-masing ini otomatis akan membagi 2, 12 volt ini dibagi 2 gearbox ini, sehingga masing-masing mendapatkan 6 volt dan gearbox B juga 6 volt. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini hanya rangkaian, hanya permainan rangkaian saja, rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. High speed, rangkaian paralel. Low speed, rangkaian seri. Sehingga 12 volt ini dibagi 2, sehingga masing-masing gearbox ini akan mendapatkan 6 volt. Makanya putarannya dia agak pelan. Seperti itu, teman-teman. Oke, oh ya satu lagi teman-teman ya. Kalau ini tidak jalannya tidak searah ya. Nah, misalnya saja tidak searah, maka salah satu gearbox ini kita tukar seperti ini ya. Ini taruh sini, kita tukar. Nah, ini taruh sini, ini taruh di sebaliknya, kita tukar. Nah, seperti ini. Misalkan ini ya, ini putaran ke sana. Jadi ini putaran berlawanan jarum jam. Sekarang misalkan kebalik, kita tukar lagi. Nah, dia akan searah jarum jam. Oke, mungkin demikian teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.